وعلى البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى صلي على محمد صلي عليه. Disampaikan kepada Bapak dan Ibu untuk tidak berdiri, Bu ya. Sampaikan kepada Bapak dan Ibu atau siswa SMP SMA Islam Duduk Sampean Gresik supaya tidak berdiri biar acara bisa berjalan dengan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hum ahadukum bihasanatin kutibat lahu hasanatun." Al-hadis au kama qol. Yang kami muliakan Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani, dan kami sampaikan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani bi Madrasati SMP SMA Islam Duduk Sampean Gresik. Yang terhormat Bapak Haji Zuhri SPD, yang terhormat Bapak Dr. Hande Suhada SPDI, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP SMA Islam Duduk Sampean Gresik, yang kami hormati pengurus Markas Al-Jailani dan Zawiyah Ar-Raudhah, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkah dari-Nya lah kita semua bisa berada di sini untuk menghadiri acara Majlis Dzikir Tausiah wal Ijazah dalam rangka meneladani jalan tasawuf Sultanun Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bersama Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani. Salawat serta salam tidak lupa tetap terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan kepada kita sehingga kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya Muhammad Faisal Haq sebagai MC pada hari ini. Para hadirin yang kami hormati, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita bersama membaca surat Al-Fatihah dengan harapan acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ajwaji wa dzurriyyati lahumul Fatihah.
Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya sambutan dari Zawiyah Ar-Rawdah Cabang Gresik sekaligus atas nama tuan rumah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Zuhri SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuriddin liyawaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Dumateng ingkang kawula hormati Maulana Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani, mugi-mugi tansah diberangi sehat wal afiat, diberangi umur panjang syukur barokah, sehingga untuk keberan kita kepada kita sedaya. Engkang kula hormati Bapak Pengurus Yayasan SMP SMA Islam, engkang kula hormati Bapak Suwada Hariri selaku Kepala SMP dan para kiai, para masyayikh engkang wonten kula sebut sedangkala setunggalipun lan sedaya jamaah engkang hadir engkang kula mulyakaken. Pertama-tama marilah kita mensyukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala dene punapa wonten ing enjing menika kita saged kebanggaan sareng-sareng wonten ing ngriki majelis dalam keadaan sehat walafiat mboten enten kurang satu apapun. Kaping-kali selawat tersalat salam kita aturakan dumateng jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikawali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para bapak, para sederek, para jamaah kang kawula mulyakaken, alhamdulillah wa syukurillah telah hadir bersama kita Maulana Syekh Profesor Dr. Muhammad Fadil Jilani yang ada di tengah-tengah kita, yang merupakan cucu kecicit ke-24 dari Syekh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa keberkahan kepada kita semua. Di sini kami mewakili Zawiyah Ar-Rawdah Jakarta, di mana Zawiyah Ar-Rawdah Jakarta ini majelis ilmu dan juga majelis rohani yang mengembangkan thariqah Sadiliyah, Tarqawiyah dan juga thariqah Qadiriyah Al-Aliyah engkang melalui jalur Hadrotul Mahram Maulana Syekh Muhammad Fadil Al-Jilani. Jadi mugi-mugi kehadiran beliau bisa memberikan semangat nopo-nopo ingkang dadosaken perjalanan tasawufipun Kanjeng Syekh Sultanul Aulia dadosaken semangat kepada kita semua. Bapak Ibu saha jamaah ingkang kula hormati, kula mboten saged wicantan kata-kata. Mugi-mugi Maulana Syekh berkenan untuk mendoakan kita semua supaya selalu sehat walafiat, sehat iman dan sehat Islamnya, dan dijauhkan dari macam-macam bala. Dan juga kami minta kepada, memohon kepada Hadrat Syekh untuk mendoakan sekolah ini, mendoakan madrasah ini menjadi madrasah yang dipenuhi dengan nur atau makmuran binur wal huda warahma wal hidayah wal barokat wal futuhat wal fuyudat wa kasratil arzak wa kasratil taramid wal istiqomah wasihah bik barukati sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Mengkatan sang gulo enten kirang langgipun kula nyuwun aku sampun. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan. Acara yang ketiga, pemberian cenderamata kepada Profesor Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani oleh santri SMP dan SMA Islam Duduk Sampean Gresik. Kepada yang mewakili, waktu dan tempat kami persilahkan.